Well, ini oleh Repsol untuk Matic ya, yang 10W30 800 mili. Ini harganya 29.000 kalau nggak salah. Gue beli di ini sih e-commerce sih. API-nya API SC ya. Oke, langsung aja kita buka. Bentar ya, gue buka dulu ini apa namanya sealnya. Bentar ya. Oke, udah gue buka. Warna oli kuning ya. Coba kita tuang nih. Aduh, gue nggak pakai tripod di blok ini. Sebentar, sebentar gue ambil tripod dulu ya. Tunggu dulu. Oke, udah gue buka tripod. Ini beda, gue ngisi di Vario 150 ya. Jadi kapasitas olinya 800 ml dan ya sesuai dengan ukuran satu botol ini. Nanti gue bikin juga video untuk cara ngereset apa namanya indikator oil change saya, tapi gue bikin video terpisah ya. Nanti gue bikin dua video ini, cuman apa namanya ganti oli doang sih. Lebih tepatnya sebenarnya tadi gue mau bikin cuman buat ngasih lihat aja nih Repsol oil Motomatic ini kayak gimana, cuman adalah sekalian gue tuang ke motornya. Ya, selesai. Ini kita biarin dulu aja ya. Siapa tahu masih ada oli di sini, biar diturun dulu. Masih ada dikit, jadi kita taruh deh. Jadi ya udah, gitu dulu videonya. Dan oke, bye.